Halo Lor, kembali lagi di channel Andi Telor. Channel Kima ini yang membuat requestan save data. Jadi kita langsung aja hari ini. Gak banyak sih yang bisa dibuat. Oh, ada diplo anjir. Tunggu, naik dulu, telor lah. Ada diplo. Aduh, buta anjing. Pukul. Aduh, nih level hard nih. Levelnya 200 telor. Ih, anjir. Mati kok, pau. Iya, pengennya kau. Larilah telur, hampir mati gua. Darah separuh ya. Jadi begini. Kita langsung aja ini requestan pertama. Aduh, manjat dulu kau bocil. Mati. Itu dia di bawah dia. Oke, jadi ini requestan dari teman kita. Nadiantlis. Dia bilang Nadia aja lah namanya, Nadia. Rek save data simple, level 21. Hampir 50k, oke. Level 21 ya. Ini kelewatan sih, kita apalah. Aduh, apa lagi nih si Pukima nih. Matilah Paul lah. Enggak salah nih kan. Iyalah, ini dia Nadianti, level 21. Tapi kelewatan sikit ya, jadi 23, tak apalah. Ambernya 50.000. Oke, 50.000 ya. Tadi enggak salah, udah pas deh buat 19 tambah 3. Ini 18, ini kok jadi 23? Enggak tahu apa kepencet ini ya. Kepencet apa god konsol ya. Pokoknya dia bilang primal pass infinity time udah, primal pass udah, casual brutal. Oke, udah itu aja katanya. Dan ini casual brutal ya. Kita nggak bisa tengok casual brutal tuh dari mananya, cuma bisa nengok level dinonya lah. Kalau dinonya ada yang 300 ke atas, itu berarti casual brutal ya. Tapi kalau 300-150 ke atas, itu medium misalnya. Aduh, matilah kok telur, sangkut pula telur nih. Aduh ya, jadi kalau dia 400 ke atas, berapa ya, enggak salah 75 spek limpul 300. Kalau isi dia maksimum spek limpul, kalau hard maksimum spek limpul, isi 75 enggak salah, lupalah saya telur lah. Lupa sudah. Oke lah, jadi ini udah jadi save datanya, dan kita akan next ke save data berikutnya. Oke, requestan kedua berasal dari teman kita Sarsa. Jadi Sarsa ini dia, bang rek dong infinity start, jangan put dan water. Maksudnya infinity start kecuali put dan water ya, dan speed pun gak saya naikkan. Terus dia bilang niat pancer level 2, ini dimulai dari level 3, beda sikit gak ngaruh lah. Terus dia bilang hampir 20k harpesnya 20 kali. Kita tes cabut jemput naga nih. Oke, 20 kali. Dan apa lagi dia bilang ya? Dia bilang tech cable sama sword aja senjatanya. Oke, ini tech cable sama sword ya. Ini ngebuk nih, nggak bisa dihapus ya. Gili itu anggap aja lah bonus ya. Dan dia bilang casual medium. Oke, ini kita main di casual medium ya. Tapi saya nggak bisa kasih tengok, cuma kalian tengok sendirilah dino-dinonya levelnya. Kalau medium dia nggak sampai spek limpul, maksimum spek limpul casual medium kalau nggak salah ya, maksimum ya segitulah pokoknya. Oke, dan hari ini saya nggak bisa buat banyak ya karena kesibukan kerja, jadi ya gitulah. Dan yang sudah request udah dibuatin, jangan request dulu lah lor, tiap hari baru dibuatin request lagi, kasihan yang lain belum pernah dibuatin ya. Jadi untuk yang udah dibuatin, tunggu dulu lah. Saya belum bisa buat. Terus yang untuk yang panjang nggak bisa buat lah lor, yang simple aja lah ini untuk dimainkan ya. Oke, kita next lagi lah ke save data berikutnya. Save data ketiga dari teman kita Jarki ini, dia bilang bang rek save data casual brutal, unlimited amber dan infinity gibbox. Jadi ini ya, gibbox nih, pre-gib nih, nggak habis-habis maksud dia.
20 kain gram. 20 kain gram udah, dan LBPOP. Oke, LBPOP-nya ini udah saya kasih LBPOP-nya. Udah bisa lah tuh, udah mantap lah ya. Dia nggak minta kasol brutalnya ya, kasol brutal. Oke, itulah ketiga sip data simple yang di request oleh teman-teman kita ya. Jadi yang belum dibuatin mungkin karena reknya susah atau terlalu panjang, jadi saya belum sempat buat. Apalagi yang minta yang base gede banyak dino, saya belum bisa ya, itu lama buatnya, jadi saya nggak sempat lah, terus capek lah buat shape data gitu ya. Jadi saya buat shape data-data simple aja, yang mau main-main dari awal, yang mau hard adventure gitulah. Kalau shape data besar ya itu udah wajib donate lah, saya nggak buat ya, nggak buat shape data gede, ingat ya. Jadi kalau ada yang request shape data gede, saya nggak buat. Mungkin sekali-sekali lah nanti. Itu pun bukan karena direct ya. Saya buat sendiri sesuai yang bisa gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu konten saya kali ini. Konten shape data ini apa tuh, gua bolong anjir. Ini saya agak capek juga nih. Masuk dulu lah ke dalam gua deh ya. Oke ya, jadi segitu saja sip datanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, kalau bisa di share. Oke, sampai jumpa di next konten saya yang berikutnya. Bye bye. Nggak bisa kalau udah tunggu besar banget. Kayak mana ini keluar gitu. Bye bye. Kok kayak gini badannya? Adalah nampak sempak aja. Oke, bye.